Tuang Skittles ke dalam Pop-It, lalu masukin coklat juga. Beres, pas udah dingin tinggal dikeluarin. Permen coklat buatan sendiri. Ya, sodaku habis. Geser dikit dong, Mama mau duduk. Mama tuangin minumannya ya. Silahkan. Idih, gak mau, rasanya gak enak. Ayo minum. Gimana ya supaya anakku mau minum ini? Oh iya, ada kaleng soda. Kalau gak tahu, dia gak mungkin protes. Untung dua-duanya oranye. Beres, dan tinggal masukin sedotan supaya dia gak curiga. Nih, soda baru untukmu. Yeay, soda. Makasih, Ma. Mama mau? Oke, aku abisin semua ya. Yah, permen loliku abis. Gak apa-apa, ambil aja yang baru. Tidak! Semuanya udah habis. Di sini juga gak ada. Mungkin di bawah tanaman. Atau di dalam buku ini. Beneran udah gak ada sama sekali di rumah ini. Oh, permen loli. Aku kangen sama kamu. Oh, kok kamu cemberut gitu? Permen loliku habis, Ma. Oke, gimana kalau makan permen jelly? Gak doyan. Aku cuma suka permen loli. Hah? Mungkin permen jelly ini bisa jadi solusi? Oke, jelly beruang. Waktunya berubah bentuk. Ini tugas pengering rambutku. Tinggal dipanaskan sampai meleleh. Lihat, jadi lengket banget kan? Lalu ambil stick. Dan tinggal tunggu sampai dingin. Sepertinya udah siap. Lihat, apa yang Mama punya untukmu. Apaan nih? Aku cobain ya. Enak kan? Enak banget. Bagus, anak pintar. Oh, kamu lagi nontonin Mama. Sekarang Mama butuh lipstik. Warna ini paling cocok. Wow, lipstiknya cantik banget. Oh, kamu suka lipstiknya? Iya. Oke, silakan coba. Yeay, lipstik. Oh, imut banget kamu. Kalau pakai lipstik, aku bisa jadi anak gede. Ya ampun, imutnya. Aku mau jadi cantik kayak Mama. Aku yakin rasanya enak juga. Ah, stop. Ya ampun. Oh, lipstikku selamat. Ini bukan untuk dimakan. Oh. Kayaknya aku punya solusi. Ambil lipstik ini dari wadahnya. Sip, lalu bersihkan bagian dalamnya. Oke, wadahnya sudah bersih. Sekarang langkah selanjutnya, coklat warna pink. Ambil per satu sendok aja, lalu lelehkan pakai api lilin. Nggak butuh waktu lama. Sekarang tinggal tuang ke wadah lipstik. Isi terus sampai penuh. Lalu tunggu dingin sebentar supaya mengeras. Nah, sudah siap. Lihat apa yang Mama bawa. Ini lipstik spesial untukmu. Baunya enak. Gak apa-apa, kamu boleh makan lipstik yang ini. Hore, lipstik. Rasanya enak. Dan sekarang aku cantik. Ngantuk banget. Udah waktunya tidur. Ada monster di dalamnya. Ya ampun, ada tengkorak di sana. Aku takut kegelapan. Gawat, gawat, ada monster di bawah kasur. Ayo main denganku, gadis mungil. Papa!
kenapa, Nak? Jangan nangis, semuanya baik-baik aja. Ada monster di bawah kasur, tengkorak di luar, dan monster di lemari. Oke, tarik napas dalam-dalam. Tunggu di sini ya, Papa bawain sesuatu yang bisa membantu. Aku butuh botol kosong dan lem glitter ini. Mari gunakan keterampilan dekorasiku. Lumayan, tapi jangan berhenti. Hanya satu huruf lagi nih, semprotan monster. Ini pasti akan membantunya. Huruf-hurufnya sudah beres. Sekarang giliran mata palsu. Taruh yang besar di sini, lalu yang kecil di sekitarnya. Beres! Lihat apa yang Papa bikin. Ini semprotan monster. Semua monster takut sama ini. Tengkorak juga? Sudah pasti. Mereka bakal paham siapa jagoannya. Siap, semprotkan. Hebat, kamu berhasil. Monster lemari udah pergi. Sekarang lanjut ke bawah kasur. Semprot juga si monster besar itu. Papa bangga sama kamu. Sekarang aku gak bakal diculik monster. Bukan, ini cuma Papa. Ups, maaf, Pa. Tinggal tersisa satu sentuhan akhir untuk kue ini. Krim kocok. Tepat di tengah, sempurna. Oh, aku hampir lupa. Wow, kue. Aku pengen nyomot krim kocoknya. Gak boleh, ini bukan untukmu. Tapi aku pengen. Taburan ini bakalan sempurna. Eh, apa ini? Mana bisa lihat kamu dari sini? Mama bilang nggak boleh, nanti kamu kekenyangan. Ah, Mama! Ada apa? Apa? Laba-laba ya? Yes, kuenya aku rebut. Jangan ngarep. Kamu bikin Mama emosi. Sana cari tempat main yang lain. Oh, Mama naruh kuenya di kulkas. Aku lihat. Tinggal gantung ini di sini. Kenapa hening sekali ya? Jangan sampai kue itu tidak terjaga. Mari kita buat gembok untuk kulkas ini. Kait di tiap sisi, lalu ambil karet gelang. Sip, tertutup rapat dan dia nggak bisa buka. Harusnya aku bikin ini sejak dulu. Jangan curigain aku. Aku cuma tanaman. Berhasil. Mama pikir aku tanaman. Aku bakal dapetin kue itu. Kulkasnya macet. Kok gini sih? Waktunya sarapan. Yeay, sereal. Tapi aku mau main. Tangkep aku kalau bisa. Aku cepet banget. Mama kalah cepet. Ini anak bakal bikin rambutku beruban. Eh, lagi pada ngapain? Kirain dia menyukai sereal. Oh, sempurna. Beri aku kaosmu. Oh, kok gitu? Sip, duduklah dan angkat tanganmu. Beres. Sekarang makan sarapanmu. Aku nyangkut, nggak bisa lari. Kalau sarapannya sudah habis, baru boleh main. Kayaknya di atas sini aman. Asal nggak berisik, pasti aku selamat. Aku cuma pengen makan coklat manis. Aku udah nunggu seharian. Mama, Mama di dalam. Kok aku nyium bau coklat? Aku harus cepat, gawat. Jangan masuk ke sini. Jangan dong, jangan. Mama, Ma, Mama di sana ya. Mama, pagi dong. Aku aja. Aku cuma butuh waktu sendiri. Aku suka banget gambar. Oh, cantik banget. Jangan sampai keluar garis. Sayang, coba tebak waktunya mandi. Enggak, aku gak mau. Aku lagi gambar. Sayang, kamu harus mandi sekarang. Enggak, jangan ganggu, Ma. Kok kamu kuat banget?
Pasti ada cara biar dia mau mandi. Krayon ini misalnya. Sayang, lihat mama punya apa? Hah? Krayon! Mau dong! Ayo, sini ambil. Krayon! Oke, ini krayonmu. Sekarang aku bisa bikin gambar cantik lagi. Aku suka banget mandi. Lihat, Ma. Kurang bagus. Nah, baru cakep. Waktunya keluar. Enggak mau. Aku mau di sini terus. Gini lagi. Wow, keren banget. Aku pengen jadi pemain basket kalau udah gede. Kenapa berisik sekali? Nenek mau tidur. Lihat ruangan ini, berantakan. Aku lagi nonton TV. Astaga, kids zaman now. Oke, biar nenek yang beresin. Nanti nenek laporin ke mamamu. Oh, gawat, punggung nenek. Ayo, tolong bantu nenek. Tunggu, apa ini? Aku punya ide biar dia mau beres-beres. Aku mau tempel ring basket ini ke dinding di atas kotak mainannya. Lihat, cu, mau main apa ya istilahnya? Tembakan 3 point. Keren. Ayo mulai. Masuk. Aku mau nyoba lagi. Dan nenek nggak perlu capek-capek. Hacim. Ya ampun. Oh, permen. Nyemil dulu deh. Kok kayak ada yang kurang? Gigiku hilang. Seru banget. Lihat, Nek. Astaga, gigi nenek. Semuanya udah masuk. Aku keren kan, Nek? Jangan berisik. Semoga mama nggak dengar. Fiuh, berhasil. Gimana penampilanku? Cantik dong. Rambutku cakep banget. Oh, aku harus nyembunyiin topi ini sebelum mama lihat. Jangan sampai rambutku jadi berantakan. Sip, waktunya pergi. Tidak semudah itu, nak. Tunggu dulu. Kamu mau kemana pakai baju kayak gitu? Di luar sana dingin. Kamu butuh topi. Ma, kita nggak punya topi. Jadi, aku pergi dulu ya. Mama yakin tadi ada banyak topi di sana. Gak masalah, mama punya solusinya. Yang mama butuh cuma gunting ini. Mama potong tangan hoodie ini. Lipat di bagian ujung dan ikat jadi simpul. Bisa sekalian latihan tangan. Selesai, topi imut. Jangan bergerak ya, mama pakein topinya. Aduh, kamu imut banget. Aku udah kayak kurcaci. Hati-hati di jalan ya. Semoga harimu menyenangkan. Malu-maluin banget. Rem, rem, bip, bip. Hai, Ma. Apa sih? Jangan sekarang. Mama lagi nonton sinetron. Rem. Mama tadi bilang apa? Sana main di tempat lain. Rem, bip, bip. Ah. Ups, aku suka gangguin mama. Soalnya marah-marah terus. Awas, kepala mama jadi jalanan. Oke, udah cukup. Sini kamu. Maaf, Ma. Aku bakal diam. Terlambat, nak. Mama mau nempel selotip ini di lantai. Gak butuh terlalu banyak. Beres. Fiuh. Aku udah boleh main lagi? Belum, nak. Sabar ya. Mama mau gambar detail ini pakai spidol. Harusnya udah kepikiran dari dulu. Beres. Sayang, ayo sini. Mama punya kejutan. Aku suka kejutan. Gimana menurutmu? Wow, jalanan. Mobilku bisa jalan di sini. Makasih, Ma. Nggak sabar mau nyoba. Brum, brum. Anakku imut banget. Sekarang aku bisa nonton TV dengan damai. Au, sakit banget, Ma. Mama, tolong.
kamu kenapa? Anakku yang malang, apa yang terjadi? Oh, jangan dipegang, Ma. Mama bakal nyembuhin semuanya. Tunggu dulu, Mama dapat ide. Boleh pinjam ponselmu? Ah, Pop It, bikin ketagihan. Eh, Ma, lukaku perih nih. Halo? Apa? Oh, maaf, Mama segera kembali. Ih, Mama nggak peduli ya. Ma, Mama di mana? Gimana keadaan anak kesayangan Mama? Lihat yang Mama bawa. Ini untuk sikumu, lututmu, dan jangan lupa sama kepalamu. Wow, makasih, Ma. Sekarang aku bisa jatuh-jatuhan tanpa terluka seharian. Kamu keren banget, Nak. Dan aman. Aku boleh main lagi? Tentu aja. Silahkan. Mamaku emang keren. Wih! Nikmatnya secangkir coklat hangat. Sekarang susunya. Aromanya nikmat. Sayang, coklatmu udah siap nih. Makasih, Ma. Ini favoritku. Kalau mau pakai cookies juga boleh. Au! Masih panas, panas, perih. Ya ampun, maaf, Nak. Gimana ini? Tunggu di sana. Mama punya solusi. Cepet, Ma. Perih banget. Coba pakai es batu ini. Tenang ya. Gimana? Ah, udah nggak sakit. Untung aja. Cetakan es batu ini kayaknya berguna. Aku tahu harus apa. Tuang bubuk coklat ke dalam air. Aduk sampai rata. Sampai bubuknya larut sempurna. Tuang campurannya ke cetakan es batu. Lalu taruh di lemari es sampai beku. Mau coklat? Hah? Enggak, aku trauma. Oh, ada-ada aja. Lihat, Mama mau nuang susu hangat ke gelas ini. Selanjutnya, Mama mau ambil es batu coklat. Tunggu mencair deh. Lalu tinggal diaduk. Cobain deh, pasti suhunya pas. Mama janji. Oke, kalau gitu, Ma. Oh, bener. Enak, makasih, Ma. Saatnya gosok gigi. Yeay, pasta gigi emang seru. Aduh, berantakan banget. Ya, seenggaknya dia mau gosok gigi. Tapi ini saatnya nyari solusi. Masukin pasta gigi ke dalam Pop It. Hei, sayang. Pakai pasta gigi ini aja ya. Wow! Minum teh dulu, ah. Mama, Mama, lihat. Ini harinya. Oh, jadi kotor deh jubahku. Oke, ayo sayang. Nah, pastikan kamu rapi. Oke, ayo ke sekolah TK. Ma, hujan! Wah, aku harus gimana nih? Gak apa-apa, sayang. Nah, ini payungnya. Oh iya, kan dulu kesambar petir. Aku mau sekolah! Tunggu bentar ya. Mana tadi tisuku? Eh, bentar. Tirai kamar mandi. Itu solusinya. Oke, mulai dengan lipatan kayak gini. Terus pakai gunting. Potong ujung tirainya. Oke, potongan siap. Nah, sekarang pakai catok rambut. Ini dia. Sekarang udah tertutup. Tara! Gimana? Suka mantel baru Mama? Iya! Mama juga bikin satu untuk kamu. Nah, kita bisa tetap kering sampai di TK. Hei, sayang! Hah? Siapa tuh? Aku butuh kacamata!
Ayo, waktunya bangun. Oh, hai, Pa. Oke, yuk gosok gigi. Habisin serealnya biar cepet besar dan pintar. Sereal emang paling top. Oke, kamu siap ke sekolah? Ah, sepatunya diikat dulu biar aman. Waduh, rambutmu berantakan. Karet rambut. Oke, kita coba ya. Kayak gini ya. Oh, gak. Itu jelek, Pa. Oke, kita coba yang lain. Kalau kamu tenang, pasti lebih mudah. Ya udah, muter aja terus. Bagus, sayang. Muter terus. Terus tinggal dikaretin. Wah, kayak tanduk unicorn. Silakan masuk. Papa, Oh, putri kecilku. Gimana sekolahnya? Seru? Oke, duduk dulu ya. Papa selesaiin dulu. Tinggal dikit nih. Duduk manis ya. Aku bosan. Dikit lagi, sayang. Oh, astaga. Mana dia? Jangan duduk di situ, nak. Nah, duduk manis di sini ya. Dasar anak-anak nambahin kerjaan aja. Apa itu? Waduh, stop. Itu kerjaan papa. Tetap di situ ya. Tapi aku bosan. Oke, gimana kalau ini? Mau main HP papa? Yeay, main HP. Baterainya habis. Aduh, chargernya putus lagi. Harus gimana nih? Mungkin casing ini bisa bantu. Oke, aku pakai serbet ini. Terus isi tutup plastiknya dengan lem. Segitu cukup lah. Terus tutup pakai catokan ini. Taruh ini di dalam casingnya. Terus pasang juga bingkai glitter ini. Bagus, sekarang dia bisa main. Ya, dia pasti suka. Ini dia. Wah, ada bunga pinknya. Mewarnai itu hobiku. Ma, aku bikin mobil. Mau kertas lagi dong. Oke, sayang. Ini dia. Aku mau bikin matahari ungu. Aku mau kertas lagi, Ma. Kamu produktif banget. Oke, ini dia. Oh, kertasnya habis. Maaf, sayang. Kertas gambarnya habis. Aduh, jangan nangis. Nggak apa-apa kok. Ku tahu harus ngapain. Pakai potongan kardus ini. Terus lukis di atasnya. Pasti dia nurunin bakat seniku. Oke, gambarnya selesai. Terus lapisin gambar dengan selotip. Beres, tinggal dilipat aja. Hei sayang, lihat nih. Mau mewarnai kura-kura ini? Nah, kayak gini aja. Kamu boleh warnain ini sesering yang kamu mau. Seru kan? Keren, mau. Kasih warna kudanya dulu, Oke sayang, ayo lihat kamar main barumu. Bagus kan? Wah, banyak juga barangnya. Banyak tempat bahayanya ini. Jangan sayang, tunggu di sini dulu ya. Diam di sini, biar papa amanin dulu. Saatnya bikin aman ruang ini. Sudut-sudut tajamnya harus ditutup. Pakai selotip aja deh. Oke, kayaknya semua aman nih. Banyak juga kerjaanku tadi. Oke sayang, siap bermain? Aduh, aku jatuh. Yeay, waktunya main. Tunggu, diam dulu. Nyaris
aja, yang ini bisa pakai double tape. Rekatin sepotong di lantai, dan tekan keset di atasnya. Nah, keset nggak bakal kemana-mana. Oke, main yang seru, Gih. Yeay, kamar buat main! Fiu. Oh, halo, princess. Lucu banget anakku. Ini buat nanti aja. Aku lapar. Pa, mau jajan dong. Oke, ini dia. Ininya buat papa aja. Permennya enak. Oh iya, lollipopku. Iu, kotor semua. Lollipopku rusak. Astaga, tenang. Nih yang baru. Ah, aku dapat ide cemerlang. Pas banget. Nah, ini lollipop barumu. Nih, buat papa aja. Ini ku simpan buat nanti aja. Main bola pantai dulu. Ah. Astaga, kocak banget sih. Eh, kamu pikir aku bakal diem aja? Perang kertas. Apa? Ada apa ini anak-anak? Oh. Astaga, apaan tuh? Gempa bumi. Kok makin kenceng? Senangnya kembali ke sekolah. Aku rindu papan tulis. Saatnya ngeluarin alat-alatku. Buku cetak, buku tulis, ballpoint. Oke, aku siap belajar. Tinggal dikit lagi sampai liburan. Tapi hari ini harus dilalui. Alat-alatku ada di sini semua. Wah, ini cocok dijadiin bantal. Kamu lagi ngapain? Jangan ganggu, Ma. Oh, apa-apaan ini? Oke, maaf. Masih berapa lama lagi sih sampai aku bisa keluar? Dikit lagi. Yes, sekolah berakhir. Berhasil. Gak ada sekolah lagi. Hey, saatnya pelajaran dimulai. Siapa mau ngumpulin PR duluan? Aku pilih aku. Iya, pilih dia. Jelas. Oke, majulah. Makasih. Iya. Tunggu, itu PR-mu? Iya, Bu. Aku suka yang detil-detil. Akan kutempel di papan sini. Nah, ini judul bahasanku. Beres, Bu. PR-ku siap diperiksa. Ada beberapa binder berisi temuanku. Udah kukasih kode warna kok, biar mudah. Di sini aku fokus ke sistem otot. Dan sisanya di binder ini. Ya ampun, ini sih banyak. Oke, makasih ya. Silakan duduk. Kevin, mana PR-mu? Baik, Bu. PR-ku juga di dalam binder. Sial, kok aku belum selesai? Sistem otot.
Hey bro, stop dulu. Ayo makan. Saatnya ngegame, ku tantang kamu. Ayolah bro, fokus dong. Baik, ini bu. Kevin, apa ini? Aku duduk lagi aja ya. Cek dulu contekannya, ah. Oke, itu bakal ngasih aku jawaban. Kevin, ada yang kamu umpetin? Contekan, sudah kuduga. Maaf, maaf. Enggak, jangan sampai itu terjadi padaku. Haya, masih belajar ya? Ah, ini buku yang kucari. Ah, kipas, aku ada ide jenius. Contekan kembali. Oke, udah kulipat kayak kipas. Terus aku butuh pensil dan lem. Dikit aja lem di tepinya. Segitu cukuplah. Terus contekannya. Oke, satu ujung di pensil ini. Ujung lain di pensil satunya. Lihat, kipas contekan. Harus buruan tulis jawaban. Ah, dia datang. Umpetin aja dengan menutup kipasnya. Oh, hai bu. Coba lihat, apa kamu ngumpetin contekan, Kevin? Oke, lanjutin. Contekannya sukses besar. Ku selesaiin tesnya dulu, ah. Oke, saatnya makan siang. Laparnya, udah pengen makan nih. Wah, Kevin bawa apa tuh? Hey, Kevin, bagi dong. Ya, boleh lah. Itu sodaku. Hebat, terus apa? Oke, udah gak ada orang. Hey Kevin, kamu bawa apaan? Ini, mungkin ini juga. Lagi? Mereka terus ngambil makananku. Eh, tunggu, ada telepon. Kevin, tolong selesaiin ya. Oke, oke. Tunggu. Akan kupotong atasnya buat nyimpen permen. Tuang aja ke dalamnya kayak cangkir alami. Terus bisa ditutup lagi. Hal yang sama dengan timun dan coklat. Dan labu ini pastinya cukup besar buat tempat soda. Akan kupenuhin labunya biar gak haus. Beres, terus tutupin lagi. Kumasukin keranjang sayur aja deh. Ini dia, itu baru makan siang di sekolah. Ini pasti solusi jitu. Ahem, saatnya makan siang nih. Coba lihat, Kevin bawa apa? Apa? Sayuran mentah? Enggak, ah. Mereka percaya. Makan permen dulu, ah. Ternyata solusinya gampang banget. Aku juga butuh minum. Segar. Yeay, pelajaran dimulai. Oke, saatnya tes kimia. Oh, pasti aku bakal dapet A. Aduh. Hei, bagi jawaban dong. Aku nggak tahu. Coba ke dia tuh. Hei. Jangan ganggu. Kerjain aja sendiri. Oh, oke. Hei, bantuin dong. Kumohon. Ah, oke lah. Kutulisin aja jawaban buat dia. Terus, ku masukin sepatu. Yes, aku dapat. Oke, aku udah nih Kevin, giliranmu. Yes, dia ngasih semua jawaban. Bagus, masukin sepatu lagi. Ya, ada apa ini? Ada selembar kertas dalam sepatu dengan jawaban. Kalian nyontek, sepatu siapa ini? Bukan punya aku, sungguh punya Kevin, Pak. Bapak nggak percaya. Hah? Wah, mereka balapan mau keluar. Oke, masuk. Berikutnya. Kamu bawa apa di sini? Contekan? Tidak boleh ya. Ini barang terlarang. Oke, kosongin sakumu. Coba lihat. Oke, iya, ini sisanya. Astaga, aku pasti ketahuan. Hei, permen karetku pasti bisa bantu. Tempelin aja di belakang contekan.
Cukup, pergi dari sini. Halo, Pak Guru. Aku senang mau ikut ujian. Hai. Iya, kosongin saku ya. Oke, kamu boleh masuk kelas. Contekanku masih nempel di punggungnya. Betul, aku yang nempelin. Oke, tes bisa dimulai. Au, dia duduk. Contekannya jadi nggak kelihatan. Hei, kamu bisa bantu nggak? Tunggu, permisi. Pak, aku ada pertanyaan. Oh, aku akan ke situ. Buruan, ini kesempatan kita. Hei, coba bikin dia menghadap ke sana. Pak, aku juga ada pertanyaan. Itu dia, cepat tulis jawabannya. Yes, kita semua akan berhasil dalam tes ini. Bagus. Bentar. Mami ada di sini, sayang. Ada apa? Pancinganku rusak, Mi. Mami tahu solusinya. Tinggal gambar ikan di sendok logam ini. Ikan-ikan kecil, ayo berenang. Cinta untuk anak istimewa Mami. Mami, bak mandiku jadi penuh ikan. Wow. Lihat, sekarang aku punya tato. Makasih banyak ya, Mami. Sayang, Mama baru pulang dari supermarket. Wow, aku terbang. Eh, bukan, aku jatuh. Oh, sakit banget, ada apa sih? Permen, aku butuh sesuatu untuk sakit kepala ini. Oh, obat pusing, seharusnya sih membantu. Aku harus beresin semua ini dulu. Ada permen di mana-mana. Gak ada habisnya. Nah, soal matematika yang ini soal favorit ayah. Boleh permisi sebentar? Maaf, anggap aja aku nggak ada. Sip, udah bersih. Silakan lanjut. Ah, rasakan ini dinosaurus. Lah, sayang, semua permen ini punya kamu. Bukan, Ma. Aku nemu permen. Kapan bisa bersihnya kalau kayak gini? Tunggu, ambil wadah obat dan keluarin semua tabletnya. Lalu, isi dengan permen. Ambil aluminium foil dan tempel ke wadah tadi. Rekatkan dan pastikan tekan ujung-ujungnya. Jadi deh, wadah permen buatan sendiri. Lihat sayang, Mama bawain permen. Semuanya buatmu dan gak berantakan nih. Makasih, Mama. Yang ini buat Mama. Rasa favorit Mama. Lihat nih anting-anting baruku. Wow, bentuk bintang, keren banget. Andai aku punya anting cantik kayak gitu juga. Dadah, dadah. Gak adil banget. Aku gak pernah punya barang bagus. Setidaknya permen ini bisa bikin moodku naik lagi. Bentar, permen ini ngasih aku ide. Gimana-gimana? Menurutku sih lumayan bagus. Tapi masa gini? Aku ngelakban permen ke kupingku. Halo sayang, gimana sekolahnya? Papi, aku mau punya anting cantik. Jangan sedih, Papi ada di sini. Papi cuma butuh pulpen dan pembolong kertas ini. Pertama, ambil wadah makanan dan gambar beberapa bentuk buah. Potong bentuknya dengan hati-hati. Gunakan pembolong kertas untuk membuat lubang di plastik. Taruh di nampan dan masukkan ke oven. Kalau udah menyusut, ambil lagi dari oven. Pasang kait anting di lubangnya.
Anting cantik, siap, tara. Ini dia. Keren banget, aku gak sabar mau pakai. Pilih yang mana ya? Semuanya bagus, cari aja. Pas banget, makasih Papi. Nih, buat Papi karena udah bikinin. Cocok juga buat Papi. Mataku jadi makin indah. Hei, ganteng. Selai coklat. Pagi sayang, tidurmu nyenyak. Itu selai kan, bukan coklat-coklat yang lain. Enak banget. Nyam, 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 nyam. Masih kurang banyak, tambah lagi. Ih, jorok banget. Siapa yang ngajarin kamu sopan santun sih? Oh iya, Mami. Oke, waktunya ngebersihin semua ini. Ada sesuatu di dalam sini nih. Ada pisang. Iuh. Setidaknya anakku makan buah. Mari lihat, ada apa lagi di dalam. Soda, kok bisa gini? Oke, anak nakal, ini udah gak bisa dibiarin lagi. Lepas kacamatamu. Mami, aku udah mandi seminggu lalu. Jangan banyak alasan, kamu harus bersih. Mami, aku pengen soda, bukan air keran. Rasanya gak enak. Berhenti mengeluh. Wadah sabun itu ngasih aku ide. Keringin wajahmu dulu. Waktunya makan. Stop, nanti pasti berantakan lagi. Coba ini. Semprotan coklat, wow. Silakan, coklat tanpa belepotan. Tinggal diratain deh. Kasih aku, sini, sini. Enak banget, lagi. Nah, segini baru pas. Makan yang banyak ya, nak. Papa, ini seru banget. Astaga, kamu lihat dia habis ngapain? Ada-ada aja. Sayang, papa boleh minta es krimnya? Nanti keburu habis. Oke, tapi satu sendok aja ya. Makasih, nak. Aku mau ke dapur dulu. Hei, ternyata enak juga. Oke, balik nonton lagi. Tapi gak bisa, aku bilang cuma minta satu sendok. Sesuap lagi gak masalah lah. Film seru banget. Satu sendok lagi, terus udah, janji. Ini malam yang sempurna. Hah? Gawat, kok abis? Gimana nih? Bilang dimakan kucing aja deh. Kita kan gak punya kucing. Katanya Fluffy mau nonton juga. Makasih udah jagain es krimku, Pa. Papa ngabisin semuanya. Soalnya es krimnya enak banget. Udah cukup, aku kabur dari rumah. Jangan cari aku lagi. Sayang, Papa harus bilang apa ke Mama? Tidak! Es krimnya harus segera ku ganti. Cepet! Jus wortel. Aku emang pinter. Tuangkan jus ini ke gelas. Tutup pakai aluminium foil. Tekan ke bawah dengan erat. Lalu masukin stik es krim ke dalamnya. Masukin ke lemari es dan tunggu sampai beku. Tepat waktu. Halo, Papa. Oh, es loli. Papa bikinin ini khusus untukmu, loh. Untukku? Wow, enak. Makasih, Pa. Papa seneng kamu suka. Fiuh, nyaris aja. Hari ini seru ya. Yuk, sapa Mama. Hai, gimana sekolahnya hari ini, Nak? Sepatu kalian kok kebalik semua? Hai, Mama. Halo, sayang. Aku bosen banget di sekolah. Kantorku juga. Makan malam udah siap? Ya ampun, yang penting kalian udah pulang. Ayo lepas sepatunya dulu. Hore, aku mau menggambar. Jangan sampai ini keulang lagi. Aku tahu persis harus gimana. Ambil sol dalam dari sepatu. Cetak karakter kartun di kertas bundar dan potong jadi dua. Olesi lem di belakangnya. Lalu tempel sisi kiri ini ke sol dalam sebelah kiri. Lakukan hal yang sama dengan sol dalam yang kanan. Masukin lagi ke sepatunya dan sekarang anakku bisa bedain kiri dan kanan. Mau main di luar, Nak? Iya, Mama. Ada kelinci di sepatuku tapi bentuknya aneh. Nah, gini baru bener. Wow, gampang banget ya. Kamu berhasil, sayang. Anak pintar. Ada yang gak beres. Sebentar, aku tahu.
sepatuku, menatap mataku. Kalau aku mungkin bisa. Susah juga ya. Berhasil kalau posisinya kayak gini. Mantap. Hampir aja aku keluar pakai sepatu terbalik lagi. Sip, jauh lebih baik. Main dulu ya, Ma. Senangnya aku punya keluarga yang bahagia. Agak lemot, tapi bahagia. Au, anak mama manis banget. Minumanmu udah siap. Enggak mau. Ya udah, buat mama aja. Kalau yogurt mau nggak? Enak dan lembut loh. Ini dia, sayang. Cobain ya. Enggak. Tapi kamu harus makan. Tunggu, mama tahu. Ambil yogurtnya. Dan tambah pewarna makanan. Aduk rata. Warnanya cerah. Itu cukup lah. Lihat nih, sayang. Wah, biru. Mau, Ma. Habisin ya, sayang. Enak. Gadis kecilku pintar. Yuk, bersihin wajah imutmu. Ada yang ketinggalan. Kamu senang? Anak pintar. Kemana dia? Dia masih bayi, nggak mungkin jauh kan? Di mana kamu, nak? Aduh, mainannya berserakan. Aku harus bersih-bersih. Kamu di sini? Mama denger loh, udah pintar sembunyi ya? Mungkin di lemari ini? Stop, jangan kabur. Akhirnya kena peluk mama. Mama rasa kamu nggak boleh kabur lagi. Dan pena mainan ini pas banget. Coba, apa kamu bisa keluar? Harusnya udah terpikir dari tadi. Dan aku bisa baca lagi. Bagus banget. Oke, sayang. Buka yang lebar ya. Nggak apa. Gigimu harus dibersihin, sayang. Oke, lihat unicorn cantik ini. Wah, Ma, coba lihat. Tunggu, ini sikat gigi. Mama curang. Gak mungkin gini terus harian. Aku tahu, kayaknya kerikil ini bisa berguna. Untuk tips ini, kamu butuh batu hias dan gambar kartun kayak gini. Oles lem ke batu. Lalu, tempelin ke gambar. Ulang sampai berbentuk senyum lebar. Pakai spidol buat bikin noda. Kayak kalau lupa bersihin gigi. Sayang, mau main? Semua kotoran di giginya harus dibersihin. Wah, Ma! Giginya kotor banget! Lihat, Ma! Udah ku bersihin. Semua bersih. Sekarang gigiku juga harus dibersihin juga, Ma. Bagus, ini sikat gigimu. Gambarku hampir jadi. Spidolnya rusak. Full jilat aja kali. Yah, masih nggak bisa, nyebelin. Spidol payah, aku mau nyelesain gambar nih. Hati-hati, sayang. Coba yang pink. Nggak bisa juga. Aja. Cukup, ada apa, sayang? Aku nggak bisa nyelesain gambar, spidolnya rusak. Itu baru masalah. Gimana ya kira-kira? Aku tahu, mama ada akal. Buruan! Ambil tisu basah dan lipat. Terus, taruh tisu tadi di atas selotip. Taruh cotton bud di atas tisu. Dan gulung. Pastiin ujungnya terbuka. Gulung pada selotip dan potong. Lalu tetesin warna pada cotton bud. Tisu akan menyerap tintanya. Spidol DIY cepat dan mudah. Ini dia, cantik. Wah, aku bisa ngegambar lagi. Makasih, Ma. Keren.
matahari. Luar biasa, sayang. Seru banget, Ma. Saatnya pergi, sayang. Mama harus pergi dan nangkep penjahat. Taruh mainannya dan pakai jaketmu, ya. Makasih, Ma. Kamu udah besar aja. Berat lagi. Ada yang jago makan. Ini game seru, Ma. Ah, kayak abis ngangkut karung. Oke, pakai sepatumu. Cheryl, sini dong. Aduh, bikin gemes aja. Diborgol aja kali ya. Ah, jahat banget aku. Tapi, tahan. Aku gak salah, aku gak ngakuin apa-apa. Iya, aku pernah dengar itu. Ikut aku. Jadi ada ide nih. Aku cuma butuh gambar tangan ini. Potong bentuk lingkaran. Terus tempel di dinding. Hai, Ma. Yuk, main. Kamu bisa naruh tangan di dinding. Ah, oke. Gampang, Ma. Lihat, aku bisa, Ma. Sekarang apa, Ma? Tetap di situ, sayang. Kamu pintar. Ya, kamu berhasil. Menang. Beneran? Yeay! Oke, yuk pergi. Lalalalala, aku suka bersih-bersih. Telpon. Wah, dia baik banget. Nenek mau datang bawa hadiah buat kamu, sayang. Seru kan? Yuhu, aku di sini. Nenek kece datang. Ha, hai. Masuk, Nek. Itu cucu nenek yang manis. Lihat, nenek bawa apa? Kamu udah besar aja. Senangnya ketemu kamu. Kita buka hadiahnya ya. Gimana? Oh, tidak. Nenek salah. Maaf, cu. Nenek salah. Gak apa-apa, Bu. Ntar dia juga besar. Nah, hampir pas tuh. Bagus, lihat. Coba dipakai jalan, Nak. Oke, mungkin memang agak kebesaran. Aku suka. Tunggu, aku tahu caranya. Berdiri di atas kertas, sayang. Mama mau jiplak telapak kakimu. Bagus, anak pintar. Nah, potong gambar telapaknya. Nih, Bu, ambil ini. Buat apaan? Oh, aku tahu. Tolong sepatu ukuran ini ya, buat cucuku. Sebentar, Bu. Kurasa ini pas. Kita coba ya. Ukurannya pas. Aku beli ini. Makasih. Semoga hari Anda indah. Oke, sayang. Kali ini nenek bawa sepatu yang pas. Kita cobain yuk. Yang kiri dulu. Pasang talinya. Jauh lebih bagus. Nenek senang. Kenapa pop-itnya banyak banget gini? Nah, ini sisanya. Kayaknya udah semua. Ups, nyaris lupa. Masuk sini ya, tutupin aja pakai ini. Udah siap, kamu boleh masuk. Wah, apaan nih? Banyak banget pop-itnya. Kamu butuh kacamata ini. Makasih. Oke, cari simple dimple-nya. Ayo. Keren. Waktunya jalan terus loh. Ayo. Wah, ini lomba. Pasti di sekitar sini. Ayo, ayo, ayo. Gak ketemu. Tunggu. Dapat, Ma. Aku berhasil. Itu baru anak mama. Bagus, mama bangga sama kamu. Ayo senang-senang. Mama emang jago.